Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi segala-galanya yang sudah kita nikmati sama-sama, memberikan kenikmatan yang selalu kita rasakan, baik nikmat sehat maupun nikmat ibadah, sehingga sampai saat ini kita masih hidup, dan tidak hanya hidup tapi masih sehat walafiat, bisa beribadah dengan tenang, menghafal Quran dengan semangat, qiyamul lail berlomba-lomba terus diperjuangkan, sholat subuh berjamaah terus diperjuangkan, sholat sunnah duha bersama-sama terus diperjuangkan, dan sunnah-sunnah yang lain. Itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu karunia nikmat ini tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita lewatkan. Bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu dengan kontinu, dengan istiqomah, itu awalnya adalah nikmat yang kita rasakan. Kalau kita sudah merasa nikmat, maka berarti kita sudah mulai terus ingin merasakan dan ingin melaksanakan apa yang kemudian kita lakukan. Jadi anak-anakku semua, sangat bermasalah kalau kita memiliki 3 penyakit ini. Ya, sangat bermasalah sekali dalam kehidupan kita. 3 saja dulu ya. Kalau 3 ini ada dalam diri kita, maka sulit kita untuk bisa berkembang, sulit kita untuk bisa mencapai target dan cita-cita kita. Karena dalam perjuangan itu dibutuhkan yang namanya sungguh-sungguh, dibutuhkan yang namanya kita berjuang terus melaksanakan apa yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh menunda-nunda dalam sesuatu itu. Maka 3 penyakit itu adalah yang selalu harus kita hindari dan jangan sampai melekat dalam diri kita. Ya, apa itu 3 penyakit? Kalau kita sudah mulai bermasalah, maka berarti 3 penyakit ini ada. Yang pertama adalah penyakit kudis, kurang disiplin. Apa? Kudis itu artinya kurang disiplin. Kalau kita sudah memiliki penyakit itu, maka berarti segalanya akan jadi terlambat. Pesawat terbang itu mereka selalu disiplin terbangnya. Halo? Pesawat terbang itu mereka selalu disiplin dalam terbang. Kereta api juga sama. Kalau berangkat jam 10, berarti jam 10 teng dia harus berangkat. Terlambat 5 menit berarti akan ada masalah atau sedang ada masalah. Ya, paham ya? Kenapa pesawat delay? Karena ada masalah. Masalahnya apa?
bisa jadi sedang ada kerusakan, bisa jadi cuacanya kurang baik. Tapi ini kalau tidak diatasi sesegera mungkin, maka akan terjadi sebuah kecelakaan besar. Begitupun juga dalam kehidupan kita, kita menghafal Quran, tapi penyakit kudis ini tidak segera diobati, maka kudis ini akan selalu melekat dan selalu menjadi kebiasaan kita. Apa tadi kudis? Kurang disiplin. Itu payah sekali. Dan harus kita buang jauh-jauh penyakit itu, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kita, kita sudah mulai menjadi semakin disiplin, semakin kuat, semakin bertanggung jawab dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mengevaluasi dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita harus berani mampu mengevaluasi diri. Kegiatan kita apa yang kurang maksimal? Hafalan kita hari ini bagaimana? Kalau satu halaman itu sudah betul-betul lancar atau belum? Satu lembar itu sudah maksimal belum kita ulang-ulang? Sudah berapa kali? Dan juga bagaimana kita sudah bertilawah? Tilawah kita sudah cukup belum? Sudah ada perkembangannya belum? Itu terus dalam setiap harinya kita selalu mencatat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka kalau kudis ini sudah bisa diatasi, maka kita sudah harus mulai melangkah selanjutnya. Perhatikan lagi penyakit yang bahaya yang mengancam diri kita, yaitu kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Kalau kita sudah memiliki penyakit kutil, maka kurang teliti ini menjadi bahaya. Kita menghafal Quran itu kalau enggak teliti suka kelewat-kelewat. Betul enggak? Jadi kutil, kurang teliti. Kita menghafal Quran. Ada sesuatu yang menjadi kebiasaan kita karena kita kurang teliti, maka sering kelewat-lewat. Sering lompat-lompat. Misalnya ada ayat apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum. Kalau kita enggak teliti berarti annalakum jannat. Annalakum jannatin. Karena enggak teliti. Jadi terus aja ditabrak. Ada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kalau di juz 2 itu awal juz 2 yang halaman pertama wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kalau kita enggak teliti ta'malun. Lanjut aja karena enggak teliti, iya kan? Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Enggak teliti. Maka jangan sampai santri penghafal Quran itu kita memiliki penyakit kutil, ya, kurang teliti. Apa saja sebenarnya yang kaitannya kutil itu jadi bahaya? Kalau kita nggak teliti, apa saja bisa jadi bahaya? Memakai baju, kalau kita enggak teliti, karena sama kembaran bisa pakai punya orang lain. Masak nasi, kalau kita enggak teliti, udah buru-buru nih ya. Masak beras, nyuci, masukin ke magicom, udah dicolokin. Ternyata enggak diceklekin bawahnya. Itu faktornya apa? Kurang teliti. Jadi sedang kena penyakit kutil. Terus nyuci udah di cuci sudah dikasih Renso udah di ternyata enggak teliti. Ada baju yang luntur,
Jadi semuanya kena enggak? Kena. Kena. Harusnya kan itu baju dipisahin. Jadi dampaknya banyak kalau kita kena penyakit kutil. Maka itu harus dihindari. Harus dihilangkan. Jangan sampai ada melekat. Oh ya, santri-santri penghafal Quran, santri-santri tahfidz ma'hadus syakil Quran itu penyakitnya kudis. Penyakitnya kutil. Jadi kutilan katanya. Kan malu ya enggak? Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka dirubah santri-santri ma'hadus syakil Quran itu jauh dari penyakit kudis. Jauh dari penyakit kutil. Mereka semuanya disiplin. Amin gitu dong. Amin. Mereka semuanya disiplin. Amin. Mereka semuanya hebat. Amin. Dan mereka semuanya solehah. Amin. Jadi harus mampu merubah hal itu. Dan karena tiga, satu lagi, jangan sampai kena penyakit kurap. Ya. Kurap apa artinya? Kurang rapi. Kalau sudah kena penyakit kurap, maka segalanya tidak rapi. Baju diwel-wel-wel-wel masukin lemari ya. Nanti kalau mau dipakai ya dikasih satu, nanti sisanya diwul-wul lagi. Pokoknya yang penting gak kelihatan aja, masukin lemari. Pas lemari dibuka tuh, aduh, bajunya berantakan semuanya ya. Apa? Kurang? Rapi. Kurang rapi. Jemuran juga kurang rapi. Terus kamar, anduk, bantal, baju kotor campur jadi satu. Kamar mandi ada cucian kamar mandi, ada sabun mandi campur jadi satu. Jadi sampai bingung bedain mana ini botol buat cuci kamar mandi sama botol buat mandi. Itu namanya kurang rapi. Dan harus mampu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Jadi inilah akibat dari kita memiliki kebiasaan kurang rapi. Penyakit kurap. Jadi harus dihindari hal itu. Kurap apa lagi? Kurap. Naruh Quran di mana-mana. Di kursi. Di jendela. Di atas ranjang. Bahkan ada yang naruh Quran di atas toilet. Tapi di sini enggak ada ya. Insya Allah di sana, jauh sana. Di sini enggak ada. Jadi kita itu menjadi santri tahfidz menghafal Quran itu harus tahu akhlak kita dengan Al-Quran. Jangan mentang-mentang rajin murojaah, mana-mana bawa Quran walaupun jarang dibaca. Jadi ke depan, ke belakang bawa Quran, sampai masak juga bawa Quran. Saking rajinnya masuk kamar mandi bawa Quran. Itu karena tidak disertai dengan akhlak. Maka kalau itu sudah salah, maka sulit Al-Quran bisa masuk dalam hati kita. Al-Quran masih ada dalam pikiran saja. Kalau Al-Quran masih ada dalam pikiran kita, bisa jadi lancar, tapi belum tentu bisa jadi amal. Tapi kalau Al-Quran sudah masuk dalam hati kita, maka Al-Quran insya Allah sudah pasti lancar insya Allah, dan tentu akan jadi amal, jadi amaliah kita.
Kenapa sih kok kita menghafal Quran? Padahal tidak ada hadis memerintahkan. Rasulullah pun tidak pernah memerintahkan. Ayo ngapalin Quran. Enggak ada perintah itu. Tapi banyak hadis-hadis yang meriwayatkan, pelajari, tadabburi, amalkan. Ya, apa tadi? Pelajari, tadabburi, amalkan. Jadi banyak anjuran-anjuran Al-Quran itu ujungnya adalah diamalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran dihafalkan? Karena sudah pasti kalau Al-Quran itu akan dihafalkan dan sudah menjadi hafal, kira-kira kalau Al-Quran itu sudah dihafalkan oleh kita, sudah dimasukkan dalam pikiran kita, maka apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian dipikirkan? Pasti yang dipikirkan adalah Al-Quran. Sama-sama mikir, sama-sama kita berpikir, sama-sama kita mengingat-ingat. Maka kalau sudah dihafalkan, maka pasti Al-Quran itu akan terus diingat dan akan terus dipikirkan. Dan lama-lama, kalau sudah melekat, sudah bukan di dalam, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala itu sebenarnya bukan hafal. Kalau di luar kepala kan berarti lepas kan? Tapi kalau di dalam kepala berarti memang sudah hafal benar. Jadi kalau ada pernyataan, ya ini sudah hafal Quran di luar kepala, berarti kan sudah hilang hafalannya. Karena sudah lepas, ya kan? Tapi kalau di dalam kepala enggak kemana-mana hafalannya. Kalau sudah masuk, kalau sudah melekat dalam jiwa kita, maka akan merasuk ke dalam hati kita. Dan itu akan menjadi amal. Akan menjadi amaliah kita dalam setiap hari. Maka pastikan kita itu harus betul-betul memperhatikan agar Al-Quran ini lama-lama akan kita rasakan sebagai kerinduan yang sangat. Bagaimana suatu saat kita itu merasakan Al-Quran betul-betul menjadi sebuah rasa rindu, rasa kangen. Allah kan memberikan karunia kepada kita itu punya perasaan, ya kan? Punya rasa kangen, punya rasa rindu, ya kan? Benar kan? Allah tanamkan itu semua kepada kita. Apalagi perempuan, akhwat itu rasa rindunya itu lebih besar. Rasa kangennya itu lebih besar dibanding ikhwan. Maka ingatlah rasa rindu kalian itu kepada siapa? Ya. Rasa kangen kita, rasa kangen kalian itu kepada siapa? Robahlah kebiasaan rindu kangen itu dengan Al-Qur'an. Maka kalian nanti akan menjadi terbiasa dengan Al-Qur'an. Kalian akan menjadi rindu dengan Al-Qur'an dan akan menjadi kangen dengan Al-Quran. Cerita-cerita seperti ini tentu kita ingin setiap kita merasakan. Sampai Allah menggolongkan kita sebagai keluarganya, menjadi ahlul Quran. Sampai-sampai diceritakan ada seorang pengamal Al-Quran, penghafal Al-Quran tentunya. Dia sedang jadi kalau orang sudah meninggal kan akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Apa? Malaikat apa? Mungkar nakir. Sampai-sampai malaikat itu memperhatikan. Ada orang tampan, gagah, perkasa yang selalu menemani jasad para penghafal, jasad penghafal Quran ini. Sampai-sampai malaikat yang mau bertanya tidak berani mendekat. Lama ditunggu-tunggu, seorang yang tampan, gagah, perkasa itu tidak pergi-pergi. Lalu kemudian
ngadulah malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada hambamu yang bernama Fulan, ada yang menghalang-halangi kami untuk bertanya sebagaimana engkau menugaskan kami pada saat engkau memanggil dan ditanam di kubur, dan sudah semestinya kami bertanya kepada hambamu bernama Fulan. Tapi seorang gagah tampan perkasa ini selalu menemani dan tidak mau pergi. Ternyata itu adalah Al-Quran yang selalu dibaca dalam setiap saat, yang selalu diamalkan dalam setiap harinya. Lalu kemudian sang tampan tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mempersilahkan malaikat, dan kemudian disuruh mendekat, dan sang tampan tersebut memalingkan mukanya agar malaikat itu berani bertanya kepada si Fulan itu. Dan ternyata Al-Quran itu akan menemani bagi penghafalnya, bagi pengamalnya kelak ketika di alam kubur. Jadi Al-Quran akan menjadi penerang bagi kuburnya. Al-Quran itu akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya seperti lampu-lampu ini. Bayangkan, kubur itu gelap, gulita, sempit. Bahkan akhir-akhir ini sangat sedih melihatnya. Banyak galian-galian kubur itu yang ternyata di dalamnya itu banyak air. Dan Masya Allah, padahal sebelumnya tidurnya empuk, kasur, bantal, selimut. Tapi kalau sudah meninggal begitu, kain kafannya diangkat bersama jasadnya, lalu kemudian ditaruhlah di kubur, dan ternyata di dalamnya juga ada airnya. Kemudian ditutup pakai kayu, dihuruk pakai tanah. Kemudian diinjak-injak, yang tadinya dimuliakan kemudian diinjak-injak. Kemudian ditinggal pergi oleh orang-orang yang mencintainya. Ditinggal pergi sendirian. Yang tadinya mengaku cinta, rindu, duhai siapa misalnya, ya, papa, mama, atau apa. Walaupun yang ditinggal pas ketika meninggalnya nangis-nangis juga, pas ketika dikubur juga gak mau menemani. Jadi bahagia ketika Al-Quran itu akan selalu mendampinginya, tidak akan pernah kesepian. Keluarga walaupun sudah meninggalkan kita, kan, tapi Al-Quran selalu menemani kita. Maka sudah harus menjadi motivasi kita. Kita semua akan berangkat ke alam kubur. Kita semua akan berangkat ke alam kubur. Sudah siap berangkat ke alam kubur? Siap. Belum ya. Belum siap. Tapi ya namanya meninggal itu rahasia Allah ya. Bisa jadi kalian duluan, Abi belakangan. Atau bisa jadi Abi belakangan, kalian duluan. Dan itu tidak bisa kita inginkan. Itu sudah menjadi kepastian Allah. Jadi Al-Quran akan menjadi penerang kelak di alam kubur. Kalau kita menjadi pengamal, maka kita tidak akan pernah merasakan gelap gulita. Kalau kita mengamalkan, tidak akan pernah merasa sempit. Bayangkan, kalau yang tinggalnya di rumah gedong besar, lalu kemudian meninggal hanya fasilitasnya 1x2. Ya, sempit, nggak bisa geser kemana-mana, udah mentok semuanya. Bantalnya pakai apa coba? Pakai tanah. Aduh, kok jadi ngeri gini ya? Tidak ada kebahagiaan kalau
Al-Quran tidak menemaninya. Ada seorang santri tahfid yang ternyata di pesantren sudah kurang 2 juz lagi meninggal dunia. Sakit. Jadi memang sakit-sakitan terus. Tapi semangat menghafalnya. Tapi kan sudah pasti orang yang meninggal di pesantren, orang meninggal dalam keadaan mencari ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Ternyata masya Allah, jasadnya itu harum. Pesantren itu jadi harum. Bahkan kasurnya yang dipakai tempat tidurnya itu bukannya pada takut, tapi malah keroyokan. Nanti kasurnya buat aku ya, buat saya ya gitu. Terutama para kiainya. Ya kalau santri-santri yang imannya enggak kuat ya, yang imannya masih lemah ya takutlah pasti ya. Tapi kasurnya itu direbutkan oleh para kiai-kiainya yang masih hidup. Itu kejadian itu pernah di daerah Jepara sana. Usia 18 tahun. Sudah kurang 2 juz. Ya, kalau menurut ceritanya sih cantik juga katanya. Cantik, pendiam, soleha. Tapi Allah menjemput ajalnya dalam keadaan dia menghafal Quran. 28 juz, usianya 18 tahun. Dan ceritanya meninggalnya itu dalam keadaan senyum. Cerita-cerita dari ibu-ibu yang memandikannya itu bersih. Bersih. Harumnya sampai kemana-mana. Dan kalau jaminannya sudah pasti syahid. Syahidah ya. Syahidah. Ya kalau disuruh milih, ini kalau suruh milih ya, sakit lebih mulia meninggal di rumah daripada meninggal di pesantren daripada meninggal di rumah. Jadi mulia sekali orang yang meninggal di pesantren itu. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, bisa meraih cita-cita di dunia, bisa menikah, bisa punya anak, anaknya sudah besar-besar, sukses semua, baru Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah, ya. Itu yang diharapkan. Maka jangan sampai meninggal sebelum semuanya dijamin husnul khotimah. Ya, namun semua adalah kehendak Allah. Makanya kalau orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian, bukan orang yang menjadi segalanya bisa, tidak. Tapi orang yang cerdas itu selalu mengingat kematian. Insya Allah itu akan menjadi jaminan. Orang yang selalu mengingat kematian itu, dia akan berhati-hati, tidak akan sembarangan dalam hidupnya, tidak akan dia selalu akan menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya. Dan pasti setiap kita akan merasakan hal itu. Kullu nafsing dha'iqatul maut. Pada kenyataannya, kalau ada orang meninggal, ya orang-orang yang terdekat, sahabat, saudara, keluarga, pasti akan menangis.
menangis. Namun menangisnya hanya sesaat. Kalau disuruh, kalau ditanya kamu kenapa menangis? Ya sedih. Kenapa? Meninggal. Ya udah, kamu mau nemenin? Enggak mau. Saya enggak mau ditinggal, saya enggak mau ditinggal. Tapi giliran suruh nemenin, enggak mau. Berarti cinta kepada manusia itu tidak ada yang hakiki, ya. Cinta kepada manusia tidak ada yang hakiki. Ya, kita semua berharap mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah catat sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Kelak dipilihkan oleh Allah, kalau masih diberikan kesempatan hidup sampai akhir, diberikan suami yang soleh, suami yang hebat, suami yang bertanggung jawab, bahkan hafal Quran, bahkan menjadi pengusaha mulia, bahkan bisa mengayomi anak-anaknya, dan akan menjadi muslimah yang hebat. Doa ini akan mengantarkan kita perjalanan hidup selanjutnya. Maka menjadi muslimah jangan risau, jangan galau, jangan mudah sedih. Serahkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Serahkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak usah sedih bagaimana nanti. Yang paling penting adalah saat ini. Menjadi muslimah adalah pilihan Allah. Semua yang menjadi kemuliaan adalah diawali dari seorang muslimah yang solehah, muslimah yang hebat. Negara yang makmur itu juga di dalamnya ada wanita muslimah yang soleha. Suami yang hebat itu juga di dalamnya ada wanita yang soleha. Anak-anak yang hebat di dalamnya juga ada wanita, ibu-ibu yang soleha. Jadi wanita memang luar biasa. Maka perjuangannya juga luar biasa. Perjuangannya sangat sangat tidak mudah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi setiap perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu, doa-doa yang dipanjatkan itu betul-betul Allah kabulkan kepada kita semua, baik harapan dunia maupun harapan akhirat. Wasa'idu fid dunya wasa'idu fil akhirah. Kita beruntung ketika di dunia, kemudian kita beruntung ketika di akhirat. Sekali lagi, Al-Quran adalah sahabat kita, sahabat ketika di dunia maupun sahabat ketika di kubur, sahabat kelak di hari yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Itulah yang menjadi harapan, bahwa Al-Quran kelak pada hari yaumil qiyamah akan memberikan syafaat, penolong bagi para pembacanya. Baik, alhamdulillah kita selalu telat ya doa khatamannya. Tapi saya kira doa tidak ada yang telat. Yang namanya doa ya, doa ya. Dan Allah Maha mendengar. Allah Maha memperhatikan.
yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita? Halo? Yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita? Yakin tidak? Allah sedang memperhatikan kita, sedang mengawasi kita, dan tahu apa yang ada dalam permintaan kita. Maka jangan ragu-ragu meminta, bermohon kepada Allah. Minta apa saja boleh. Yang penting jangan minta yang enggak-enggak. Ya Allah, saya minta pesawat. Itu mah terlalu berlebihan. Mau buat apa pesawat? Mau ditaruh di mana, ya? Jadi jangan minta yang enggak perlu maksudnya. Ya Allah, saya mau minta bus. Terus mau buat apa kalau udah punya bus? Mau diparkirin di mana? Ya, saat ini yang jelas-jelas saja minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan kami menghafal Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Mudahkan kami agar bisa mengajarkan Al-Quran. Mudahkan kami agar bisa mengajarkan keluarga-keluarga yang belum bisa baca Quran. Mudahkan kami agar kami bisa mengajarkan ibu bapak yang belum sempat belajar Al-Quran, tapi mereka memberikan kesempatan kepada kami untuk menghafal Al-Quran. Jadi doa yang realitas saat ini, yang realistis. Ya Allah, minta rezeki agar kami bisa mencukupkan kebutuhan di pesantren. Bisa beli sabun, bisa beli keperluan apapun. Yang gitu-gitu tuh diminta. Ya Allah, lapangkan hati, luaskan rezeki, bahagiakan hati. Ya, itu contoh bagaimana kita mau memohon doa. Karena ada yang bertanya begini, Abi, saya tuh mau berdoa tapi kok bingung ya, mau minta apa sama Allah ya. Saya itu kadang-kadang sudah ngangkat tangan begini, Bi, tapi mau minta apa? Kok bingung sendiri ya, katanya. Ya, makanya kalau minta itu jangan yang jauh-jauh. Yang ada saja. Misalnya ini, kita punya, bukan kita, kalian punya mukena, mukenanya udah sobek. Ya Allah, ini mukena udah sobek. Mudah-mudahan kau segera ganti. Nah, itu kan realistis kan doanya? Ya Allah, kerudungku ini yang awalnya putih tapi sekarang sudah mulai putihnya sudah mulai pudar, ya Allah. Mudah-mudahan kau berikan rezeki agar bisa buat beli kerudung warna putih. Yang realistis begitu. Jadi jangan sampai bingung berdoa. Ya Allah, hari ini kami ngapalin Quran yang biasanya dapat satu lembar lancar, kok hari ini enggak dapat, ya Allah. Mudah-mudahan besok kau mudahkan kami agar kami bisa mengganti dua lembar, ya Allah. Gitu. Ya Allah, kita kami atau saya, ya kalau pribadi saya tuh ngapalin susah banget, ya Allah. Padahal teman-teman saya itu gampang, duduk baru sebentar udah dapat satu halaman, ya Allah. Saya udah duduk berjam-jam gak dapat. Ya ngadu aja begitu sama Allah, gak apa-apa. Ya Allah, apa salah saya, ya Allah? Sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gitu. Jadi jangan sampai bingung. Ya, paham tum? Maka doa itu harus menjadi andalan. Ingat, Allah itu dekat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba bertanya kepadamu, maka katakan aku adalah dekat. Maksudnya Allah itu dekat. Kita harus mengimani itu dan gak usah ditanyakan dekatnya di mana. Ya,
itu bukan wilayah kita. Sebagai filosofinya, teman-teman pernah lihat angin gak? Halo? Pernah lihat angin gak? Pernah? Gimana? Warna apa? Pernah lihat angin gak? Enggak. Tapi ada kan angin? Ada. Ada. Nah, sama. Makanya kalau ada yang bertanya, kok kita gak bisa lihat Allah? Iya, gak bisa. Karena kita banyak dosa. Tapi Allah ada, dekat sekali. Di mana? Ya dekat. Seperti lebih dekat daripada udara yang kita hirup saat ini. Jadi angin saja, angin itu bagian kecil dari ciptaan Allah. Tapi manusia bisa hidup. Manusia bisa kemana-mana karena ada angin. Mulai yang bau maupun yang tidak bau, semua bisa dirasakan. Angin, ya kan? Saat ini kita ada angin. Nanti kalau ada hembusan dari mana, arah mana, bau, nah itu kita gak tahu dari arah mana. Ya, karena sumbernya beda. Kalau yang sumbernya dari atas, dari samping sebelah sana itu masih bersih. Tapi kalau sumbernya dari perkumpulan kayak gini nih, udah gak jelas ya. Ya itu angin. Jadi yakin bahwa Allah itu dekat. Terakhir ada cerita. Ada orang gak percaya adanya Allah itu. Memang Allah ada gitu? Ada. Di mana memang keberadaannya? Terus kemudian ditanya, kamu gak percaya kalau ada Allah? Iya, saya belum percaya kalau belum pernah membuktikan. Memang Allah tuh kayak gimana? Lalu kemudian ditanyakan, kamu pernah lihat angin? Enggak pernah. Tapi kamu bisa menghirup angin? Iya. Ya, itu sebuah contoh yang kecil. Kemudian tiba-tiba yang ditanya itu menampar wajahnya dengan sekeras-kerasnya. Pak gitu. Sakit tidak? Sakit. Di mana rasa sakit itu? Terus gimana? Sakit itu warna apa? Tidak bisa menjelaskan. Maka untuk menjelaskan sakitnya ada di mana dan warna apa seperti apa, itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi kemudian bertanya, di mana Allah? Bagaimana Allah? Maka kita harus makin lebih yakin. Ada filosofinya. Kalau yang muda bertakwa itu luar biasa. Bertakwa itu taat. Ya. Tapi kalau yang tua bertakwa itu ya biasa saja. Karena memang sudah saatnya. Tapi kalau yang muda seperti ini, seperti kita, ya Abi kan masih muda juga kan ya. Bertakwa itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua, bertakwa itu wajar. Yang muda yang bertakwa. Maka takwa itu, maka sesungguhnya kembali lagi kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu akan mengantarkan kita kepada takwa. Takwa itu apa? Taat, takut. Ya, takut itu kalau kita takut kepada manusia kita menjauh, ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah kita mendekat.
Mutia misalnya, aduh aku takut sama Abi nih, itu takut ditanya-tanya gimana. Setiap ada saya, lihat baunya saja udah pergi. Nah, pokoknya jangan sampai ketemu lah gitu. Karena kalau ketemu repot nanti. Tapi kalau takut sama Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu sudah sering kita dengar ya. Maka insya Allah kita menjadi santri tahfidzul Quran, kemudian selalu bertakwa, selalu taat, selalu merindukan Al-Quran. Itu harus menjadi bagian penting daripada cita-cita. Sebenarnya Abi itu ingin mendengar, apa cita-citamu nak? Jarang tuh yang menjawab, saya ingin menjadi orang yang selalu bertakwa. Jarang yang begitu. Tapi rata-rata jawaban yang umum itu, saya ingin menjadi profesor, saya ingin menjadi dokter, dokter, menjadi penghafal Quran. Tapi kalau takwa itu kan segala-galanya dapat. Iya enggak? Betul enggak? Takwa itu segala-galanya. Predikat yang paling hebat itu adalah takwa. Maka kalau ada santri ditanya, apa cita-citanya nak? Saya ingin menjadi penghafal Quran, namun juga yang bertakwa. Wah, itu lebih hebat. Jadi kata takwa itu harus menjadi kata akhir. Gak apa-apa, silakan. Saya mau jadi penghafal Quran, jadi dokter, tapi juga yang takwa, yang bertakwa. Apa cita-citamu? Saya ingin menjadi penghafal Quran, tapi bisa tukang listrik, tapi yang bertakwa. Ada tukang listriknya itu loh. Saya ingin jadi muslimah, tapi bisa manjat genting misalnya, tapi juga yang bertakwa. Ya kan jarang-jarang kan yang bercita-cita begitu. Maka bertakwa itu harus menjadi cita-cita. Orang yang bertakwa dalam perasaannya hanya ada Allah. Yang lain-lain itu hanya sekilas, sekilas, sekilas. Tidak menjadi dominan. Oke ya, fahim tum semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan hal ini bisa difahami dan bisa dimengerti. Mudah-mudahan kajian sederhana ini menambah kita untuk semakin lebih hikmat kita menghafal Quran di Ma'had Usyakil Quran ini, dan juga kita senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah dalam setiap langkah-langkah kita, dalam menambah hafalan kita, menjaga hafalan kita, sampai kemudian hati kita, pikiran kita tidak akan pernah terlepas daripada Al-Quran, terlebih ketika Allah menjemput kelak pada akhir kehidupan kita ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita digolongkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, jauh daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin min al-jinnati wan-nas. Istighfar. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Ingat dosa-dosa kita. أستغفر الله العظيم. 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 Ingat dosa-dosa kita, dosa kecil, dosa besar, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada ibu bapa kita, dosa kepada kakek nenek kita, dosa kepada guru-guru kita. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita sering membentak ibu kita masih kecil. Astaghfirullahaladzim. 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 أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. Doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan. La ilaha
doanya Nabi Adam ketika dipisahkan dengan Ibu Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari kita doa khatmul Quran. Kita angkat kedua tangan kita. Fokus hati kita bermohon kepada Allah yang maha memiliki dunia segala isinya. Kita pun juga miliknya. Orang tua kita juga milik Allah. Seluruh anggota keluarga kita juga milik Allah. Maka kita bermohon kepada pemilik dunia segala isinya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلأة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد عليهم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واقتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغياتين والمسافرين والمقيمين في برك وبهرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والعاملين والعلماء الراشدين الصحابة والتابعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
Sembailah hadrat Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mukar, wa Nakir, wa Raqib, wa Ridwanullahi ta'ala alaihi wasallam. Wal arwahi abaina wa ummahatina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadina wa masyaihina wa tullabina wa liman lahu haqqun alaina. Wal arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah hataman Quran kami ya Allah. Terimalah doa hataman Quran kami ini ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang menjadi kebiasaan kami ya Allah. Dosa-dosa yang menjadi kehilafan kami ya Allah. Dosa-dosa yang menghalangi kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, ayah kami, bunda kami, abi umi kami ya Allah. Semua yang menjadi keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa tetangga kami ya Allah. Dosa-dosa seluruhnya dan dosa-dosa yang hadir di majelis ini ya Allah. Para santri-santri tahfidz ma'had musyakil Quran ya Allah, Engkaulah yang menghendaki kami berada di tempat ini. Engkaulah yang menghendaki hadirnya ma'had usyakil Quran ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau membimbing dalam setiap langkah-langkah kami, para guru-gurunya, para pengurus-pengurusnya, para orang-orang yang menjadi jalan hadirnya ma'had usyakil Quran ini ya Allah. Engkaulah yang mengendaki kami ada di tempat ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami semua di tempat ini. Bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba yang selalu ingat kepada-Mu. Hamba yang selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Hamba yang selalu yakin kepada-Mu. Hamba yang selalu berharap kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha pemberi permintaan hamba-hambamu ya Allah. Kabulkan dan terimalah doa-doa kami. Silakan berdoa masing-masing. Allah. Istajib doa-Na ya Allah, istajib doa-Na ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah. Semakin bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya dari sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka juga harus berbanding lurus dengan amal yang berkualitas, hafalan juga yang berkualitas. Kita doakan Ma'had Usyakir Quran ini betul-betul bisa menjadi bermanfaat kepada masyarakatnya. Dan mudah-mudahan para guru-gurunya, para pengurusnya, para donatur-donaturnya bisa istiqomah dalam membangun Ma'had Usyakir Quran. Baik yang ada di Bandung maupun di Jakarta. Yang ada di mana-mana ya. Insyaallah. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.